aku dan kamu. Pagi bang, yuk duluan, semangat pagi. Ayo mari bang, yuk. Menjalin cinta, cinta yang terindah di dunia. Iya ma, ini udah ma. Aku dan kamu seperti Romeo dan Juliet, tak terpisahkan cinta kita. Ah, skuter gue. Gila apa ya, udah tau nabrak bukan liatin orang ngeluk apa enggak. Malah skuter diliatin, gimana sih lo? Eh, skuter gue tuh gak ada asuransinya tau. Ngapain main skuter di pasar? Lu ngerti cara bawanya? Lu gak tau bahaya apa? Syukur yang gua bawa cuma telur. Ya, pokoknya lu harus ganti telur gue. Telur lagi mahal harganya, ngerti gak? Eh, kids zaman dahulu kala. Enak aja main-main. Gue tuh kerja pakai skuter. Lagi lu kan punya mata, punya kaki. Emang gak bisa ngindar apa? Terbang kayak loncat, ngapain? Gimana cara gue ngelak? Lu nyaman seduk tiba-tiba? Ya lu ngapain main HP lagi jalan? Ganggu, tau gak? Lu yang selebor soalnya. Ya lu tuh lemot, insting lu parah. Udah tau orang mau jalan, mau ngalangin megang HP, main HP, so asik lo. Lo yang selebor. Lo muat. Ada apa ini? Pagi-pagi harusnya happy-happy, malah berkelahi. Ini dia, Pak. Masa Pak, jalan megang HP sih, Pak? Gara-gara dia, Pak. Cukup. Saya jadi korban. Cukup. Pokoknya, kalian harus membersihkan tempat ini. Saya nggak mau tempat ini bau. Nanti pembeli jadi kabur. Buruan bersihkan. Bersih, mukanya. Bilangnya sudah di depan. Tapi yang mana? Kok yang udah sampai-sampai ini kok? Aduh, piye? Aduh, Dava. Teleponnya udah diangkat-angkat, piye toh? Emang HP zaman now itu berat apa? Apa yang jadi angkat? Wadalah, kalau begini siapa yang bantuin aku ini, piye? Kan ada Davina, Tante. Tante butuh apa? Cantik tenon. Ya banyak kalau harus bantu-bantu. Ini dulu diberesin ya. Siap-siap Tante, siap. Itu bersihin tuh. Biasanya bersisa. Tadi marah sama Sapam lagi lo. Ngajak. Woi, pede banget lo. Siapa yang ngintipin? Gua mau ngambil duit gue. Enggak usah. Geran banget. Gini nih. Anak bakal micin gini modelnya. Apa lo bilang? Micin. Lo tuh. Jadi nyokap gue nyariin gue nih. Aduh, kenapa gue salah sih? Apa pasti gue dimarahin sama nyokap. Badan doang gede, tapi anak mami. Risik lo. Udah, gue cabut dulu. Bye. Ini siapa yang balikin? Ya lu lah, masa gue? Ya kok gue sih? Iya, yeah, bye. Nyebelin banget. Apa-apaan ini? HP mahal, kok gak bisa dibenerin? Mas, ini maaf mas. HP-nya luar sama dalam itu beda mas. Isinya bukan kayak semestinya mas. Ini HP palsu mas. Apa? Lu bilang HP palsu? Iya benar. Kurang ajar lu ya? Bener, saya nggak bohong, mas. Ini HP-nya HP palsu, mas. Gua gebukin, kuat! Salma! Lu ikut ikutannya!
Wajar lu! Awas! Mas, denger ya. Kalau misalkan gak punya uang, gak usah pakai kekerasan. Ngerti gak? Gue takut sama lu! Aduh! Ampun gak lo? Ampun! Ampun! Sekali lagi ampun gak lo? Gue salah! Ampun! Iya! Aduh, HP mati lagi, gak bisa nelfon lagi. Aduh, ngubungin dapaknya piye iki, piye. Duh, HP gak bisa nyala, harus diservis. Ada apa gak dateng-dateng yo. Tante, Tante servis HP aja, ini semua biar Davina yang jagain. Wah, memangnya kamu bisa. Bisa. Ah, ya wes kalau gitu. Tante pergi dulu ya. Jaga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Bentar lagi Dava datang. Berarti tinggal kita berdua deh. Oh, kok bawa bawang sih? Oh. Tante aja kok kuat ya? Warung seharian, kalau bukan gara-gara calon mertua, ogah suruh ngupas-ngupas bawang. Kelihatannya HP-nya normal-normal aja, hidup kan mbak? Oh ya bang, jangan salah ya, ini HP ada suara keresek-kereseknya. Habis itu kalau dimasukin di dalam tas, dianya mati. Jangankan dimasukin di dalam tas, orang lagi dipakai telepon-teleponan, dianya mati. Saya akan coba benerin HP-nya ya. Nah gitu dong bang, itu baru namanya sama-sama enak. Bentar ya. Ya. Ma, itu tadi telurnya. Lah, halo? Iya, nih gue lagi mau kesana nih. Aduh lagi. Mana ya? Woi. Yes, gimana? Oke. Besok malam saya kirim rekapnya ya. Oke, ya. Pas. Kayak enggak ada tempat aja pacaran sih. Apaan sih lo? Itu siapa? Hah? Debt collector. Kenapa lo takut banget sama dia? Sotoy banget lo. Bukan masalah gue sotoy, tapi kalau itu debt collector, lo enggak bisa kabur-kaburan kayak gitu, bahaya. Gitu. Iya. Lo bisa ngasih ngosek
kamu gak mau nemuin Aldo, hah? Ya udah, ya udah. Ya nggak usah pakai ngancem juga, Kelas. Nanti papa sampein ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Gimana, Om? Dok, kayaknya Salma nggak bakal balik ke toko deh. Mending kamu pulang aja. Terus nanti kamu WhatsApp dia ya. Aduh, Om. Masalahnya, Om ya. WhatsApp aku tuh nggak pernah dibales. Boro-boro dibales. Irit aja gak pernah. Aldo, kamu harus tahu Salma itu memang orangnya kayak begitu. Tapi udah, kamu gak usah khawatir. Nanti Om akan bilang dia supaya dia ngecek HP-nya, ya? Bener ya, Om? Iya. Janji ya? Mm-mm. Yaudah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian juga tuh si Aldo. Sorry. Salma? Salma, tunggu. Salma. Tunggu. Salma, kenapa sih lu selalu ngindarin gue? Hah? Gue tahu gue salah. Tapi please, kasih gue waktu untuk bicara dan memperbaiki ini semua. Gue udah bilang kita selesai. Titik sampai ke koma. Tadi gue kan udah minta maaf. Masa lu gak mau sih kasih kesempatan gue? Kesempatan? Bukan sekali atau dua kali, Dok. Udah sering gue ngasih lo kesempatan. Tapi apa hasilnya? Lo gak pernah manfaatin kesempatan gue dengan baik. Salma. Dok, stop. Lo gak usah deh ngurusin hidup gue lagi. Sekarang gue mau balik ke ruko. Enggak. Gue gak akan nyerah. Gue bakal buktiin kalau gue udah berubah. Gue udah tobat, oke? Okay? Lo bisa ngomong kayak gitu setelah apa yang udah lo lakuin ke gue? Mulai sekarang, urus diri kita masing-masing. Gak usah ganggu gue. Salma, lo yakin mau ninggalin gue? Bukannya lo orangnya manja dan tergantung sama gue. Seingat gue, lo itu adore banget sama gue. Terus sekarang, lo meninggalin gue. Lo yakin lo bisa berubah? Iya? Kenapa enggak? Salma, gue bakal buat lo gak bisa move on dari gue. Salma! Kau dengannya seakan aku tak tahu. Jujurlah sayang, ku tak mengapa. Belum kelar juga, Bang. Aduh. Saya kan udah bilang sama Mbak dari kemarin, HP ini udah waktunya harus diganti, Mbak. Saya udah coba benerin, tapi ada spare partnya yang harus diganti. Walah, sampean ini alasannya kok ya muter aja di situ. Aduh, wah, jangan-jangan sampean modus ya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Nggak mungkin saya begitu, Mbak. Anak saya itu udah gadis loh, Mbak. Apaan aku mau kayak gitu? Meskipun saya ini duda, tapi... Stop. Wadalah, sampean ini kalau ngomong sembarangan, biar kata aku ini janda ya. Tapi Boya, kalau ngomong dijaga ya, Bang. Kelewatan itu. Loh, Mbak. Maaf, Mbak. Tadi kan Mbak bilang, saya ini modus. Kalau modus itu artinya, saya manfaatin HP-nya Mbak untuk PDKT dengan Mbak. Bukan begitu maksudnya. Kata anak-anak zaman now kayak gitu kan? Eh, tapi denger ya.
Maksud modusnya aku itu, aku bolak-balik ke sini terus tuh HP-nya enggak selesai-selesai, terus nanti ujung-ujungnya aku ditawarin HP baru. Itu maksud modus aku. Ngerti ora? Aduh. Mbak, saya bener-bener minta maaf, Mbak. Mbak tahu sendiri tempat kayak begini kebiasaan, Mbak, sering dengar anak muda zaman now ngomong. Ya wes. HP aku kapan selesainya? Oke, Mbak. Kalau gitu, saya pinjemin Mbak HP ya. Sampai HP Mbak ini selesai. Pasti ada biaya sewanya kan? Ayo. Nggak ada, gratis. Oh. Ya wes. Aku sih deal aja, aku mau. Tapi nya buruan ya, Bang. Soalnya aku belum belanja ya buat kedai. Tenang dulu, Mbak. Udah, tenang, Mbak, duduk. Ayo. Cariin. Udah ikut gua aja, sini. Hati-hati. Mana? Ikut gua aja, udah. Dia adalah kamu. Sini deh. Ngapain sih? Duduk dulu. Gua ambil P3K ya, ntar. Udah, gak usah, orang luka gini doang kok, gak apa-apa. Kenapa lo? Laper. Hah? Mau nyobain gudeg gue gak? Enggak. Gue udah pernah nyobain sekali, abis itu gak suka. Manisan. Ya kali gudeg asin. Gimana-mana tuh, gudeg terasanya manis. Tapi tergantung siapa yang bikin. Kalau bikinan nyokap gue jamin pasti nagih. Ujung-ujungnya promo deh. Selalu. Beneran, nyobain gak? Enggak deh, gak usah, udah. Jangan nyesel ya. Ya. Sini tangannya. Udah lah, gak usah, cuma luka gini doang kok. Aku obatin nih, udah sembuh. Apaan kek? Gua pikir lu jagoan. Ternyata cemen juga lu. Nah. Udah tuh. Thanks ya. Lagi maksud lo? Iya, lo gak usah banyak nanya, mendingan sekarang bantuin gue, ya? Ayo dong. Ya sini gue bantuin.
Mas, gudegnya enak mas, manis. Gak seperti gudeg yang pernah saya makan. Hah, makasih mas. Terima kasih banyak mas. Ini gudeg turun-menurun resepnya. Dari eyang kangkung, eyang putri sampai ke saya gak pernah berubah. Kedai gudeg ini punya ibu? Iya. Enak-enak bu. Oh terima kasih banyak. Oh iya mas. Kalau mau ada acara meeting bisa pesan atau nanti dibawa keluarganya kemari. Oh, acara ulang tahun juga ya. Dipesan aja, jangan ragu-ragu. Nah, ini ada kartu namanya lengkap sama nomor teleponnya. Telepon aja langsung pesan ya. Makasih ya, Bu. Iya, habisin. Iya. Oh ya, Dafa. Telur yang Mama masak semalam udah diangetin apa belum? Oh, yang itu. Udah, Ma. Beres. Oh ya bagus lah. Ma itu apa namanya? HP udah jadi belum? Wah ngeselin. Iya abang HP-nya bilang kalau HP Mama itu udah jadul, nggak bisa dibenerin, harus beli yang baru. Ngeselin. Ma, Mama tenang aja ya. Ntar Dafa beliin HP yang baru. HP yang bisa selfie-selfie, terus bisa WhatsApp sama Dafa, biar gak katro. Ah, sudah. Gak usah bahas handphone. Aku masih kesel ya. Oh iya. Sambil sadar orang. Sambil ya? Sambil masih banyak, mah. Baru aja Dafa cek. Ya bagus lah kalau gitu. Ya, tenang aja, mah. Aduh, piye to iki? Orang mau masuk ke dalam. Dapur kok ya dilarang-larang aneh yuk? Bu. Ya. Berapa nih semuanya? Gudeg komplit sama nasi gudeg komplit. Itu harganya Rp20.000. Udah gitu air mineral Rp3.000 karena pelanggan yang baru saya kasih diskon jadi Rp20.000. Wah. Bu, makasih banyak ya, Bu. Iya, terima kasih, yuk. Sering-sering kesini, mampir terus. Pasti, Bu. Iya. Aduh, laris manis. Laris. Aduh. Ma, kalau udah Dafa, Ma. Pasti semua jualan sama aku. Dapur? Aduh. Dafa. Pantesan, tiap mama mau masuk ke dapur, gak boleh. Tiap mama mau masuk ke dapur, ya ditanya. Ternyata ini biangnya. Kamu bawa masuk perempuan ini ke dalam dapur, toh? Apa dia ini pacar kamu? Bukan, Ma. Dengerin Dafa ya. Tadi perempuan ini datang ke sini tuh nyari kerjaan. Jadi Dafa suruh aja dulu masuk di dapur. Itu. Dafa, setiap kali kamu bawa orang masuk ke dapur ya bok ngomong dulu sama mama, laporan dulu sama mama. Asal kamu tahu ya. Bagaimana kalau orang yang kamu masukin ke dalam dapur itu ternyata dia itu saingan gudegnya mama. Terus resepnya mama diambil sama dia? Bagaimana? Hah? Piye toh? Ma, mak baiknya nonton film, Ma. Zaman now ini ya kita harus tahu kalau waspada itu perlu. Kamu tuh yuk. Maaf tante, saya permisi. Ya baguslah. Sebentar. Sini kamu. Aku mau tes kamu. Sekarang kamu masuk dapur, terus kamu...
kamu ada niat buat kerja di sini. Aduh, apa sih Vina? Ini loh Tante, Davanya main dorong-dorong. Oh iya, Tante beneran cari asisten. Kalau gitu Davina aja ya. Mumpung Davina nganggur, sekalian nunggu kapan Davina dilamar. Enggak, maksudnya nunggu panggilan kerja. Mau ngapain lu di sini? Ya ada pelanggan kita pada kabur, suara lo kayak toa. Sudah. Tante sih, kayak kamu tadi masak. Tante cobain hasil masakannya. Itu enak, teman. Tapi akhir-akhir ini sepi. Nggak ada pelanggannya. Ya Tante sih butuh asisten. Tapi gimana kalau kamu kerjanya nanti aja? Wah! Iya Tante. Gimana? Apa-apa kalau dulu saya nanti lagi aja datang ke sini. Makasih banyak loh Tante. Iya. Abis lebaran aja. Kalau nggak pas mau lebaran aja. Oh iya Tante. Kalau gitu Salma pamit pulang dulu ya Tante ya. Makasih Tante. Assalamualaikum. Salam. Masa cewek begitu jadi sayangan gue sih sekarang? Ih, gak mungkin. Jangan sampai kita kawin lari. Cinta ini kan ku perjuangkan. Sampai nanti, sampai mati. Aku bisa mati berdiri. Ojek barang. Gratis gak? Mau gak? Gue? Ya iyalah. Mau lah, gue ada yang gratisan soalnya. Oke. Tapi bayarin. Gak gratis? Aduh. Kalian ngapain sih berduaan di Jepang? Udah pak, beresin di tempat. Ayo. Aduh, pia iki. Mak, ini lihat dulu baru ngomel. Tante. Waduh, ini minuman apa yang ada buang-buang duit ini? Ma, ini tuh cuma sampel. Lagian kita selama ini cuma nyediain air putih, teh sama kopi. Gudeg itu makanan manis, cocoknya diminum sama es krim segar. Java, jangan salah kamu ya. Es teh manis saja di sini ya udah laku. Nggak usah pakai yang begini ya. Yang ada juga ribet bikinnya ah. Oh justru enggak Tante, jadi ini nanti kita stok dulu di kulkas. Kalau misalkan ada yang pesan dikeluarin deh, simple Tante. Terserah, tapi ingat ya Pak, kalau dalam waktu seminggu udah ada yang beli, udah, gak usah diterusin usahanya. Iya deh Ma. Mana opo iki?
Gak usah, gue gak enak sama nyokap lo. Udah lo bawa aja. Ini kedai nyokap gue. Juga punya gue juga. Yaudah, berarti gue bayar aja ya. Apaan sih lo norak banget? Mentang-mentang duitnya banyak. Ya Allah, Fa. Bukan gitu. Gue gak enak aja sama nyokap lo. Lo kayak nenek-nenek deh, kebaikan gak enak. Yaudah, kayaknya lo mendingan balik sekarang deh. Ntar kemaleman lagi. Yaudah. Thanks ya. Bokap gue pasti senang banget. Yuk, duluan. Hati. Bye. Bye. Kak, itu sama bawa apa? Kamu bawain pucuk ya? Bukan, Ma. Itu kaos gantinya Salma. Aku ke dalam dulu ya, Ma. Oh, memangnya aku udah bisa bedain mana plastik yang isinya gudeg sama mana plastik yang isinya kaos. Kok dia bisa-bisanya bohongin ibunya sendiri? Tahu gini gue gak datang reunian, daripada datang cuma bikin sedih aja. Teman-teman happy bisa pamerin anak cucu. Lah gue tinggal berdua aja sama Salma. Tuh anak juga belum ada tanda-tanda mau punya pasangan. Kenapa gue baru sadar ya? Hidup gue berasa kosong banget sekarang. Kasian Salma, yang ngabisin waktu buat ngeladinin gue. Sejak mamanya gak ada, yang masak, bebenah, jagain toko. Kapan dia mau pacaran ya? Aduh, salah gue juga nih. Om, saya bantu dudukin situ dulu, Om. Ayo. Iya, ayo. Aduh. Hati masih panas. Makasih ya. Untung ada kamu. Ya, biasalah. Usia segini tuh suka ngedrop tiba-tiba. Sama-sama, Om. Tapi kalau bisa, Om, lain kali pulangnya jangan sendirian, Om. Soalnya kan bahaya kalau kenapa-kenapa. Biasanya Om itu gak pernah pulang malam-malam kayak gini. Ini kebenaran aja bisa ada acara sama teman-teman. Biasanya kalau tutup toko HP, Om langsung pulang jam 8 paling udah sampai di rumah. Ma,
Emang buka toko di mana, Om? Om buka toko di Pasar Manuk Dadali. Tuh. Mama saya juga punya kedai gudeg di situ, Om. Kedai gudeg? Maksud kamu kedai gudegnya Bu Ajeng? Nggak, itu Om tahu. Ya tahu lah. Karena cuma satu-satunya kedai gudeg di sana. Lain kali mampir dong, Om, sekali nyobain gudeg ibu saya. Ya, Om udah pernah nyobain kok. Enak. Mama kamu yang bawain. Karena waktu itu kan mama kamu butulin HP di tempat saya. Wah, bisa kebetulan gitu ya, Om. Lucu juga. Hari gini masih ada aja anak yang santun dan baik kayak Dava ini. Coba aja nanti calon menantu saya ini kayak dia ya. Pantesan. Dari kamar tadi papa udah nyium baunya kok wangi banget. Tapi sejak kapan sih, Dok? Kok kamu suka sama gudeg? Saya ingat papa tuh dulu pernah beliin kamu gudeg, tapi kamu gak doyan. Pa, yang ini tuh beda banget, papa harus cobain. Kalau misalnya papa yang beliin waktu itu kemanisan, Pa. Kalau yang ini, manisnya pas, berasa, empuknya, mantap, Pa. Yuk, cobain, Pa. Alah, kamu udah kayak host kuliner aja ngomongnya. Ayo, Pa. Seingat papa, di pasar itu juga ada yang jual gudeg enak banget. Yang di dekat pintu keluar itu kan, Pak? Itu tempatnya Bu Ajeng, Pak, emang enak gitu. Ah, iya, waduh itu gudegnya tuh. Ini loh, Pak, Salma tuh dibawain gudeg sama Dava anaknya Bu Ajeng. Katanya buat makan malam papa. Ya udah, Salma bawain, papa belum pulang. Terus Salma ketiduran. Loh. Jadi ini gudegnya Bu Ajeng itu toh? Iya, Pak. Udah pasti enak tenan kalau gitu. Papa mau cobain lah. Iya, Pak. Pak. Nasi. Astaga. Kok bisa pas gitu ya? Tadi malam itu papa gak enak badan. Lalu di jalan ya ketemu sama Dava itu. Lalu dia yang bantuin papa. Papa sakit, Pak. Tensi papa drop lagi. Yaudah, ke rumah sakit aja yuk, Pak. Yuk. Enggak. Pak. Masuk angin aja. Udah. Ya udah, makanya papa jangan pulang malam-malam dong. Jaga kesehatan. Iya, makanya kamu itu juga punya pacar dong. Biar papa ini lebih tenang di rumah. Nanti kan toko kamu yang terusin. Kayaknya tiap hari topiknya itu mulu ya, Pak. Ya. Muter-muter situ aja. Lalu, hubungan kamu sama Dava gimana? Gimana, Pak? Sorry. Dava. Dava teman doang, Pak. Teman doang. Ya, mau lebih dari teman juga nggak apa-apa, kan? Papa. Apa sih? Ya udah. Kalau nggak sama Dava, sama yang lain juga boleh. Udah, Pak. Selalu deh, Papa, kebiasaan. Ya udah, Salma. Mau siap-siap dulu mau ke ruko, ya? Bapak habisnya makan supaya sehat. Gak apa-apa.
hanya pelit atau perhitungan. Tapi ya, tadi malam itu, nih, gudeg di dalam cendil ini enggak ada. Udah gitu, ayam satu panci enggak ada. Sementara yang datang ke sini juga sepi, enggak ada pelanggan ya. Maaf tante, maksudnya tante pikir saya yang ngambil. Ma. Ya mungkin aja. Sama gak ngerti apa-apa, Ma. Udah deh. Maaf tante sebelumnya kalau misalkan kehadiran Salma emang bikin tante merugi, tapi beneran tante, Salma gak pernah ngambil yang bukan hak Salma. Jadi mohon maaf sekali lagi. Salma permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salma, mau kemana, Sal? Iya, yadalah. Pakai dipanggil-panggil Salma-Salma. Iki piye toh? Mama ndak dipanggil. Nih, mau berangkat nih. Kamu kayak bocah sih. Mama. Ah, gitu. Bantuin Mama. Beres-beres. Salma-Salma. Kenapa jadi salah paham begini sih? Gua kan bungkusin Salma hanya seporsi. Kenapa Mama sampai segitu ngamuknya? Soal kehilangan gudeg satu panci. Aduh, please dong lo angkat telepon gue. Please. Mana gue juga gak dibaca lagi. Kayaknya dia beneran ngambek deh sama gue. Gak biasanya tuh anak kayak gitu. Kalau marah pasti baikannya gampang. Kayak dia beneran marah sama gue. Ini gara-gara Mama juga sih. Masih nih, Ma. Aduh, Dava. Ada apa lagi? Hah, ada apa lagi? Mau lihat, kan? Ya, minta tolong. Tante lagi masak. Itu ada gudeg sama ayam. Kamu jagain ya. Tapi sebentar lagi dia pulang kok. Ini apaan? Vin Davina, tante. Vina panik lupa matiin kompor. Ayam sama gudegnya angus, gak bisa dimakan. Ma, tuh. Lihat sendiri kan salah siapa? Yowes, aduh Dava. Bo ya Vina itu jangan dipojokin. Kasihan, dia pasti ketakutan, makanya dia enggak jujur sama Mama. Ya kan, Vin? Ma, enggak bisa gitu lah, Ma. Salma pasti sakit hati digituin, Ma. Sekarang coba, Mama kalau ada posisi Salma gimana, Ma? Ma, lagi. Aku tuh enggak enak sama papanya Salma. Papanya Salma tuh yang punya toko HP di seberang situ, Ma. Saya. Maksud kamu bapaknya Salma itu Mas Raffi, yang suka benerin HP-nya Mama? Iya, itu orangnya, Ma. Aduh, Biu. Aduh. Ini piye toh? Aduh.
Aduh, aku bisa malu kalau ketemu Mas Raffi. Aduh, bagaimana ini? Aduh, aduh, aduh. Ma, kok Mama bahasnya jadi ke situ sih? Mana manggilnya ada sesuatu lagi? Mas Raffi apaan sih? Aku ini orang tua. Kalau ngomong gak usah sembarangan, gak usah berlebihan. Pasti kamu mau kepo kan? Duh, aduh tadi mana ya? Kamu mau maafin aku kan? Oke. Tapi hari ini lu gantiin gue. Lu bantu nyokap gue. Kamu mau kemana? Ikut dong. Tadi gue bilang apa? Lo bantu nyokap gue hari ini. Tuh, PR buat lo. Itu sampah lo pungut, lo buang keluar. Bau, jangan dibiarin di sini. Iya, iya. Aku udah enak ya sama-sama. Mas, masnya jangan tersinggung ya sama aku. Ya enggak, Mbak. Mbak tenang aja. Salma itu kalau ada masalah, enggak pernah ngomong. Suka mendem sendiri. Karena dia itu enggak mau nyusahin aku, Mbak. Ya, ya. Bagus dong kalau begitu. Lah, Salma mana ya, Mas? Apalagi nganterin barang ya? Oh enggak, Mbak. Salma lagi ngelamar kerjaan baru. Sebelum dia bantu saya di sini kan, ya dia itu ngantor, Mbak. Majalah Lifestyle. Cuma majalahnya bangkrut. Sambil nunggu kerjaan baru ya, dia di sini bantuin saya. Ya pas banget, Mbak. Asisten saya di sini juga pulang kampung. Karena istrinya mau lahiran. Adalah, kaya nasib kita sama tenan ya, Mas. Mas, asisten aku juga lagi izin. Oh, tapi untung Dava anak aku mau bantuin. Padahal kan dia lagi nungguin sekolah S2-nya. Dava S2 ya, Mbak ya? Iya, alhamdulillah ya. Anak kita biar kata sekolahnya tinggi-tinggi tapi masih mau bantu loh sama orang tuanya. Ya udah, Mbak. Untuk soal Salma, biar saya nanti yang ngomong. Mbak enggak usah pikirin. Salma itu enggak baperan kok, ya. Tenang aja, Mbak. Ya bagus lah kalau begitu. Ini HP-nya sudah, Mas? Iya, udah nih. Udah lengkap semua. Ya, silakan. Nah. Terima kasih banyak loh. Aduh. Oh iya, ini terima kasih banyak loh HP-nya. Aku balikin. Iya, iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Wadalah, umur kita udah jauh beda ya. Aku itu namanya Ajeng. Panggil aja aku Ajeng. Iya, Ajeng. Nama saya Raffi ya. Iya, Mas. Kapan-kapan bisa dong kita makan siang sama-sama. Di angkringan depan tuh. Wedang rondenya enak loh, Mbak. Alah, Mas. Itu sih gampang. Kalau mau ngajakin kemana nanti ya, kabarin aku gitu lewat WhatsApp. Iya, boleh. Terima kasih banyak loh ya, Mas ya. Aku pamit dulu. Hati-hati aja nih ya. Iya. Makasih. Sekali lagi, makasih banyak loh. Iya, sama-sama aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya. Iya. Pak, ngobrol sama siapa? Curi amat. Nah.
Salma? Thank God. Gue pikir lu bakal cuekin gue selama 7 turunan. Hah? Sal. Maafin nyokap gue atas kejadian yang tadi. Ya iyalah, santai aja kali. Gue udah dengar kok dari bokap. Lagian gue kan orangnya gak pendendam. Santai. Baguslah. Apaan tuh? Harum banget wanginya. Itu kopi asli. Iya. Nih, cobain kopi. Kalau misalkan kurang manis, tambahin aja sendiri. Atau ngeliat muka gue manis. Ya? Yeah. Ngapain digulain kopi gue? Gue juga udah cukup manis. Gue kali manis. Pedean. Kopi. Tante. Cobain tante. Kopi Gayo. Enak. Aduh Salma, piye to? Marah aku itu udah reda. Kok yang mancing-mancing lagi? Ma. Salma, kamu tahu kan? Aku itu jualan kopi. Kamu bawa kopi. Haha, aku tahu. Pasti kamu mau bilang kan kalau kopi bikinan aku itu enggak asli, enggak enak. Ya kan? Oh, enggak, astagfirullahaladzim tante, enggak gitu tante. Beneran? Nah, terus gimana? Kalau enggak gitu? Kamu tahu kan? Aku itu jualan kopi. Lah kamu kenapa repot-repot bikinin kopi? Itu namanya apa? Ngeledek. Kamu aja negatif tinggi mulu, kenapa sih, Ma? Tante, mohon maaf banget nih. Sama bukannya mau ngeledek atau nyindir kedai tante. Enggak sama sekali. Cuman Papa Salma tuh baru balik reuni terus dikasih kopi Gayo. Ya udah, Salma berpikiran aja pengen bikinin tante sama Dava kopi. Ya karena kan tante udah baik sama Salma. Tuh, Ma, dengerin. Apa sih, Dava? Ya wes, kamu minum kopinya sampai habis. Awas kalau udah habis ya. Iya, kamu kok mau udah? Maaf ya. Gak apa-apa nih buat lo satu. Ya maaf. Tante ngapain sembunyi di sini? Udah tahu orang lagi sembunyi. Jangan ngomong, ntar ketahuan ya. Makin akrab sih. Misi, misi. Salma, Salma tunggu. Misi, misi. Pak. Saya pinjam dulu ya, Pak. Nih, Bapak tunggu sini, nanti saya balikin. Salma, tungguin. Salma. Misi, misi. Salma. Misi, misi, misi. Misi, Salma tungguin. Cepet banget sih. Misi, misi. Salma. Misi, 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 misi. Salma tungguin. Salma. Lah itu kan cowok yang suka ngejar-ngejar dia. Mudah-mudahan sama gak kenapa-kenapa nih. Awas ya kalau cowok macem-macem. Aduh, kenapa gue jadi mikirin Salma? Misi, misi. Salma, biar aja kalau bisa. Apa lo mesti lari? Bukannya itu cowok lo? Sotoy lo. Terus kalau bukan cowok lo, siapa dong? Debt collector. Wih! Jorok, wih! Ngaco lo. Ya kalau misalkan bukan bawel, kepo, sotoy apa coba? Itu tanya gue peduli tau. Kalau tadi bisa gua kejar, udah gua kejar. Kalau sampai itu cowok ngapa-ngapain lu gimana? Gampang. Hah? Gua serius.
Ya gue juga serius kali. Itu cowok, mantan gue. Ya dia udah sering nyakitin gue, ngecewain gue. Tapi bodohnya, gue masih aja gitu bukain pintu maaf buat dia. Tapi sekarang gue sadar, gue bisa kok tanpa dia. It's over, selesai. Terus, kenapa lo masih lari? Ya males lah. Terus lo mau lari sampai kapan? Katanya lo udah move on. Oh! Atau jangan-jangan lo takut lo bakal luluh lagi sama dia? Hei, dengerin gue. Kalau lo move on, bukan berarti lo ngindarin dia, tapi lo ngadepin. Kalau bisa bilang kalau lo udah punya cowok jauh lebih keren daripada dia, beres kan? Lo sendiri gimana? Bisa lo nyeramain gue? Davina apa kabar? Demen kan lo ya? Apaan sih lo? Terus? Lo ngurusin cewek dekat sama gue sih? Kenapa? Lo peduli? Lalu ngapain ngurusin mantan gue? Iya. Ya karena... lo dulu deh. Lo dulu. Enggak, lo dulu. Ladies first. Lo gak? Udah, lo gak mau. Gak mungkin gue bilang cinta sama lo, Fa. Kenapa sih lo gak peka sama perasaan gue? Aduh, tali sini. Aduh. Wah, mati. Sini. Waduh. Mas. Maaf ya, gara-gara saya jadi bungkusan plastik kamu jatuh semua nih. Ya mas, ini gara-gara abangnya. Udah saya bilangin, bang tolong diikat nanti jatuh semua kan kejadian. Ya udah, biar saya yang bawain ya. Gak usah, nanti ngerepotin lah. Gak apa-apa, kan kita searah. Satu aduh. Jalan kan? Aduh, makasih lah sebelumnya mas. Ngomong-ngomong, kamu suka wedang ronde gak? Oh itu kesukaan saya sering makan itu waktu saya di Jogja. Oh tapi sayang ya, di sini udah nggak ada, jarang saya nemuin, sampai kangen. Itu saya waktu makan masih muda dulu di Jogja. Sekarang kan kamu juga belum tua-tua banget. Maaf ya. Ya udah ya, ikutin saya sebentar ya. Ayo. Ayo mas.
Maafin papa ya, Ma. Papa kesepian. Wih, mantap. Skuter baru. Iyalah, biar bisa ngejar lo. Emang bisa? Bisa. Lo mau kutub Tara, kutub selatan juga gue jabanin. Oke, kalau gitu kita buktiin. Boleh. Ganggu aja sih. Hah. Salma? Halo? Sorry, lagi meeting ya? Oh enggak. Ini gue lagi di luar kok. Kalian lagi di mana nih? Kita ngopi yuk, mau enggak? Gue masih di pasar sih ini. Yaudah kalau gitu kita ketemuan di tempat ngopi yang biasa aja ya. Seberang pasar. Oh boleh. Ini gue juga udah deket kok, lo tunggu ya. Oke, thanks ya. Oke. Selamat ya. Thank you. Gue duluan. Gue tahu, lo itu masih kangen sama gue. Salma, gue sama lo itu berjodoh. Dan gue janji, setelah kita nikah nanti, gue bakalan bertobat, berubah 100%. Dok, maaf banget nih sebelumnya, tapi gue kesini bukan mau ngomongin soal itu. Tapi gue kesini, gue minta sama lo, jangan pernah deketin gue lagi, jangan cari-cari gue lagi, dan yang terpenting, jangan pernah nongol depan muka gue lagi. Karena Salma yang dulu bukan Salma yang lo kenal sekarang. Permisi. Salma, gak bisa gitu dong. Do, lepas. Salma, do, please. Do, please, kita itu. Mas. Usah kasar sama cewek. Ya, Pak. Lo ngapain di sini? Allah. Berani juga lo ya. Lo ngerebut Salma dari tangan gue. Rasain di. Stop. Dafa, apaan sih? Dok, gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Jangan pernah ganggu gue lagi. Kalau misalkan lo masih ganggu hidup gue bakal laporin ke polisi. Mau lo? We'll be right back.
Fine. Lo, gue, N. Tapi soalnya inget ya, gak akan ada satu cowok pun yang mau sama lo. Kalau sampai ada nih, lo sunat nih gue. Gue orangnya. Yaudah sini, gue sunat. Anjir. Mana lo? Hei, gue kasih gratis nih. Makanya jangan jadi orang playboy. Coba lo jelasin maksud omongan lo tadi apa? Gue kesini pengen ngomong yang sebenarnya, yang tadi kita omongin. Makasih sih, lo harus ketemu Aldo ya. Awas nih gue, kenapa sih lo harus ngebahas dia lagi? Gue udah ngelupain dia gitu loh. Iya enggak, maksud gue kalau dia deketin lo terus, mana ada cowok mau deketin lo. Emang lo mau jadi perawan gue? Wah, maco lo, amit-amit. Usia kali deh, maco gue deh. Ya, kalau mau ngelang ke depan, lo harus tutupin masa lalu ke benar. Daf, lo mau ngomong apa? Sama? Dava? Kamu harus putus. Kenapa harus? Karena Davina lebih cinta sama kamu. Bohong! Apa kamu gak lihat pengorbanannya Davina? Setiap hari dia datang ke kedai kita buat bantu kita, ha? Ma, bohong! Ma pengen aku putus sama Salma. Biar mama bisa sama papa Salma, kan? Ma. Gak usah harap Salma bisa terima mama gitu aja setelah apa yang mama lakuin ke dia.
kita mulai saja ya. Begini loh, kenapa kita harus dipertemukan berempat di sini itu karena saya sebagai orang tua tunggal dari Dava, saya ada niatan untuk melamar. Tante. Mah, bukannya Om Raffi sama Mama yang menikah maksudnya? Maafin saya. Saya gak bisa melanjutin ini. Karena saya gak akan bahagia kalau melihat anak saya itu sedih. Ya sama mas, mas. Kita sebagai orang tua pasti bahagia kalau ngelihat anaknya bahagia. Ya wes lah mas. Kita bilang saja sama anak-anak kita kalau kita itu ndak ada apa-apa, kita temenan ya, yuk. Loh, jangan. Loh. Gini, gimana kalau kita bikin surprise buat mereka? Oh, surprise ya? Mau minta tolong. Kamu jagain ya anak tante. Tante. Ma, maafin Dava ya, udah kasar sama mama. Dan Dava juga udah nyakitin hati mama. Waduh, Wes. Nggak apa-apa. Orang mama juga egois, ya. Dava, mau minta tolong sama kamu. Jagain anak perempuan Om yang satu-satunya ini. Walaupun dia kelihatannya galak, tapi hatinya dia itu lebih lembut dari sutra. Om tenang aja. Saya bakalan ganti Om jagain Salma. Saya gak bakalan bikin dia sedih, nangis. Karena sama gak pantas untuk menerima itu semua. Ya, terima kasih. Lo liat sendiri kan, cinta gue semanis gudeg, manisnya ngangenin. Diriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena, karena kamulah orangnya. Hebat, jadi terima ya.
kita. Di mana oh di mana cinta yang sejati, ku cari ku cari. Tunggu. Ada apa ini? Mana lo? Eh, gua kasih gratis nih. Eh,